tolong panggil lagi. Halo, rekan-rekan. Halo, sebanyak ratusan warga Kecamatan Air Joman, Asahan, Sumatera Utara berupaya menerobos masuk ke rumah dinas Bupati Asahan untuk menemui langsung Bupati. Aksi sejumlah warga tersebut mendapat perlawanan dari petugas Satpol PP yang menjaga keamanan di lokasi tersebut hingga terjadi kericuhan dan nyaris baku hantam. Karena tak dapat menjumpai Bupati, warga kemudian menggeruduk kantor Bupati Asahan dan terlibat aksi saling dorong yang ingin mencari Bupati Asahan. Aksi ini memuncak karena jalan infrastruktur di kecamatan tersebut lama tak dapat perhatian hingga rusak parah dan berdebu. Warga mengeluhkan jalan rusak mengganggu aktivitas dan perekonomian warga sekitar lumpuh. Inilah masalah besarnya, setelah jalan ini tidak terrealisasi pembangunan itu, maka dampak yang sangat membahayakan itu adalah debu. Baik kepada pedagang sekelilingnya, baik kepada masyarakat yang melintas, baik kepada masyarakat yang memukim di daerah setempat. Itu salah satu yang paling dampak. Insya Allah ini dalam minggu ini di Puskesmas itu akan ada dilakukan pengecekan tentang penyakit masyarakat ini. Dinas PUTR Kabupaten Asahan telah memasukkan anggaran untuk perbaikan jalan tersebut, namun masih menunggu keputusan dari pemerintah provinsi. Sementara warga terus menuntut pemerintah daerah peduli terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Asahan. Warga berjanji akan terus melakukan aksi jika tuntutan mereka tak dipenuhi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, AINews melaporkan.